Lagi sama channel Afika Ciprut. Di video yang kali ini aku mau bikin slime dari tepung maizena nih teman-teman. Yuk tonton videonya sampai habis ya. Pertama-tama kita masukkan tepung maizenanya di dalam mangkok ya teman-teman. Ini untuk takarannya aku asal-asalan aja, soalnya nanti kalau terlalu encer tinggal ditambahin tepung. Terus kalau terlalu padat tinggal ditambahin air lagi sampai jadi. Dan slime-nya ini udah jadi nih teman-teman. Sekarang tinggal dikasih pewarna. Di video ini aku pakai pewarna kuning, merah, dan biru nih teman-teman. Nanti dikasih warna ungu juga sama hijau, tinggal dicampur aja. Aduh, ketumpahan birunya. Ini saking semangatnya atau gimana ya? Tuh sampai jatuh pas waktu aku bikin video ini nih teman-teman. Yang tadinya mau aku bikin jadi warna merah, akhirnya jadi warna orange tuh gara-gara ketumpahan yang warna kuning. Tapi gak apa-apa ya, ini aku mau tambahin lagi aja warna merahnya biar lebih terang. Untuk warna biru ini aku campur dari warna biru, dari warna ungu ini aku campur dari warna biru sama merah, jadinya warna ungu kayak gini nih. Dan untuk yang warna hijau ini aku campur dari warna kuning sama warna biru. Warna hijaunya tapi ini jelek ya, mirip tainya sapi. Warna hijaunya kayak gini nih. Ini dia teman-teman, yang warna biru, kuning, orange apa pink itu, ungu, dan hijau tainya sapi. Sekarang saatnya kita jadikan slime pelangi. Tinggal disusun-susun aja nih slime-nya. Sekarang aku mau campur semua warnanya nih, jadi slime pelangi kayak gini. Bagus ya warnanya ya. Tuh lihat, kalau dicampur jadinya kayak gini nih. Aduh, kameraku jatuh. Tapi kok lama-lama kok jadi hijau ya? Aku heran deh saat bikin video ini tuh, pengen ketawa terus gara-gara warna hijau ini loh. Mirip tainya sapi. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.